Assalamualaikum kasaba. Selamat petang. Okey, hari ni kita cuba naikkan topping untuk sarang keluluk yang kita ambil baru ni lah. Jenis spesies Torasica eh. Ni anak-anak ni. Torasica. Ni kotak sementara ni lah. Untuk kita buat kerja kotak. Dia kurang madu sikit dia punya tali lah. Sebabnya dekat atas-atas ni tadi dah ada telur lah, telur yang baru ni. Jadi kita cukup sampai dekat sini je lah, dan kita akan terus pasang topping. Ya, insyaAllah mudah-mudahan berjaya lah misi topping keluluk spesies Torasica ni anak-anak dia. Ya, spesies ni adalah spesies lebah keluluk yang terbaik nombor satu di Malaysia. Dia besar, dia besar, dia besar panjang. Kantung madu dia pun besar nanti, InsyaAllah. Okay, nanti kita nak buat dia punya topping sekejap lagi. Nanti bila dah siap pasang topping dia lagi, kita sambung balik. Ya. Okay, ni proses untuk topping. Topping yang kita akan pasang pada sarang Torasica perlu dibakar dulu bagi dia betul-betul kering, hilang bau kayu apa sebagainya, baru kita tampal lah pada sarang keluluk yang kita tengok tadi. Perlu buat macam ni lah proses ni, sahabat. Okay, nanti kita tengok macam mana pula cara untuk pasang topping pada sarang. Okay, cara untuk naikkan topping kat atas kayu tu lah. Dah siap di layu bakar tadi. Pastikan lubang ni betul-betul di atas telur ya. Okay, lubang untuk naik tu betul-betul di atas telur. InsyaAllah lah, ini cara cepat lah. Nanti kita umpang sikit dengan dia punya ni, poli ni ya, panggil tak dengan kantung madu dia. Okey, silikon sikit. Okey, sebelum kita letak topping, kita taruh dulu gam silikon sikit ya, untuk mempercepatkan proses keluluk naik ke topping dan kurang kerja dia lah. Okey, dah siap kita silikon tadi dekat bahagian bawah tu, kemudian kita terus pakulah. Di atas tadi kan, pastikan tadi telur tu duduk dekat lubang tu. Okey, kat sabar kan. Okey, kita pilih propolis dan juga kantung madu dia tu tadi untuk dijadikan umpan di atas topping ni, supaya keluluk ni cepatlah naik untuk membuat pemprosesan ni, insyaAllah lah. Macam tu ya, umpankan dia kat atas, insyaAllah. Ini adalah untuk mempercepatkan proses keluluk naik ke topping. Kita pancing dia dengan propolis ni. Tengok tu. Sekali dengan anak-anak kecil dia tu. Kita letakkan dekat atas ni. InsyaAllah. Okey, ni bahagian lubang masuk . Kita umpan juga sedikit di bahagian lubang pintu masuk. Kita umpankan sedikit di situ, supaya nanti terus boleh senanglah untuk keluluk tu masuk ke dalam sarang ni balik. Sebab sarang ni terlampau besar, jadi kita dah potong mengikut saiz ukuran yang kita nak lah. Ni pun alhamdulillah lah, kayu ni cantik lagi lah. Dapat lagi kita gunakan apa benda ni, sarang kayu yang asal ni. Cuma kita potong sedikit supaya dia nampak lebih rapi. Okey, kita umpankan dia dengan dia punya getah pintu masuk. Macam tu. Okey, ini rupa topping yang telah kita siap dengan umpan.
InsyaAllah. Nah, kita berharap dia cepatlah dia naik ke atas ni nanti ya. Cantik dia tu. Dah tersusun rapi ya kan sahabat. Ha, ini sebagai umpan dia. Nanti proses yang terakhir kita tutup dengan plastik. Okey, dah siap sesuatu. Sebelum kita taruh plastik, ha, kita letak propoli dia tu di sekeliling lah, supaya mempercepatkan juga lagi proses keluluk ni, supaya dia kurang kerja. Ha, ya, nanti dia tak akan gam banyak sangat lah untuk bahagian plastik atas tu. Ha, jadi kita taruh dia gam propoli kat sini. Okay, sebelum kita letak plastik. Eh, okay, dah siap nanti sekeliling tu baru kita letak plastik kejap lagi. Okey, setelah kita isi dia punya propolis untuk buat gam tadi, sambil-sambil untuk jadikan gam, sambil-sambil untuk mempercepatkan proses keluluk lah. Ya, supaya kurangkan kerja keluluk tu. Ha, ini kita taruh plastik. Okey, ini proses yang terakhir lah. Lepas tu kita tutup. Ya, jadi inilah saja yang saya boleh kongsikan untuk rakan sahabat. Ya. Nah, sekiranya ada kekurangan tu, minta maaf lah. Kita pun baru juga ni. Ya. Jadi itulah saja ya yang kita saksikan hari ni. Nanti kita tengoklah perkembangan macam mana sekarang ni berkembang. InsyaAllah ya, kita akan up lagi daripada masa ke semasa. Okey, bye-bye rakan sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.